Aku ada hal, aku balik dulu. Wei, apa jap? Hal apa? Sedap ni wei. Buat lagi. Ha, ni ada dah. Beli ah. Aku mana ada duit? Aduh, potonglah. Jom ah. Ya, jom. Awak ayah balik hari ni? Farhan, ayah ada emergency meeting ni. Ayah kena obsession 3 hari. So ayah nak cepat ni, ayah packing baju eh. Lawa motor. Jom bising-bising. Dadah perusak masa hadapan. Jauhi dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Dr. Rafidah Kastawi, kaunselor berdaftar anda. Apa khabar? Sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya doakan dengan kebaikan, yang saya doakan dengan kesejahteraan, yang saya doakan dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua baik-baik saja, berada di rumah dalam norma baru, ya, disebabkan negara dan dunia pada hari ini sedang dilanda wabak COVID-19. Sambil kita duduk di rumah bersama ahli keluarga, bagus kiranya kita membincangkan beberapa perkara penting berkaitan dengan isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja kita hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah dan saya sayangi, ada dua perkara penting yang akan saya bawa dalam perbincangan ini. Pertanyaannya berkaitan dengan diri anak-anak ini sendiri. Dan yang keduanya, perspektif ibu dan ayah. Bagaimana kita nak bersama-sama menangani keadaan ini, ya, membantu anak-anak kita yang diuji Allah, yang terjebak dengan penyalahgunaan dadah ini, agar mereka dapat membetulkan semula kompas hidup mereka untuk kembali kepada landasan yang sebaiknya. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Kalau kita tonton video pendek tadi, kita lihat bagaimana anak remaja ini awal-awalnya mempunyai rakan yang baik, ya, rakan yang benar-benar yang kita nampak dari segi verbal dan non-verbalnya memberi perhatian kepada mereka, kepada anak remaja ni tadi. Tetapi akibat daripada satu perkara yang lain, yang seterusnya kita dapat lihat bagaimana interaksi dan komunikasi anak ini bersama dengan ayahnya tadi yang terburu-buru nak meninggalkan rumah akibat tuntutan pekerjaan. Dari segi interaksi dan komunikasi, nampak ya, anak-anak ini benar-benar ada rasa sayang pada ayah dia. Tetapi atas dasar ataupun atas faktor perkara yang di luar kawalannya, anak ini sanggup tergamak mengambil duit, mengambil dompet dan membuka dompet ayahnya dan mengambil not RM50. Dan kita nampak pada slot yang seterusnya bagaimana anak ini menggunakan duit yang diambil atau yang dicuri tadi, yang diambil tanpa keizinan ayah tu tadi, untuk membeli najis dadah ini. Dan seterusnya kita lihat bagaimana, ya, disebabkan pergaulannya yang tadi bersama dengan rakan-rakan tadi, mereka mula bersama-sama menunggang motosikal, berjalan-jalan dan sebagainya, dan akhirnya ia ditimpa musibah menyebabkan rakannya tadi terpaksa dipotong kakinya dan anak ni mengalami kecederaan. Dan cuba tuan-tuan dan puan-puan meletakkan diri kita, ya, sebagai anak ini. Kita semua pernah melalui zaman ini. Zaman remaja adalah zaman peralihan daripada zaman kanak-kanak kepada zaman dewasa. Zaman remaja itu seolah-olah jambatan, ya, yang menghubungkan dunia kanak-kanak dan dunia orang dewasa. Dan di jambatan inilah, kalau kita melihat fungsi jambatan ini perlu kukuh, ya, perlu kuat,
ia perlu diperbuat daripada material yang bagus untuk menjadi jambatan kepada dua zaman yang sangat-sangat krusial ini, yang sangat mustahak ini dalam kehidupan seseorang. Ya, dan kita dapat lihat Rasulullah pun pernah bersabda, ya, anak-anak ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu dan ayahnya. Dan anak-anak ini, kita akan lihat bagaimana ibu dan ayah itu yang bertanggungjawab mencorakkan dia. Kerana anak ini ibarat kain putih fitrah. Ibu dan ayah yang mencorakkan untuk dia menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Ia sangat memberi kesan kepada kita kepada sebagai seorang ibu dan juga seorang ayah kepada anak-anak remaja ini. Jadi, sebagai remaja itu sendiri, dalam pegada keadaan itu, ya, situasi itu, kita tahu zaman remaja ni zaman peralihan, dan ada dua perkara penting yang sangat-sangat penting ketika kita melalui zaman tersebut. Mungkin ibu dan ayah boleh mengimbau zaman itu tadi. Kita cuba menyelami perasaan-perasaan anak remaja kita sekarang, biarpun mungkin zaman itu berbeza, tak sama dengan zaman waktu kita remaja dahulu, tetapi rasanya, emosinya, ya, dan kita juga melalui pengalaman itu. Yang pertama sekali kita berkonflik, ya, seorang remaja yang melalui zaman tersebut, kita berkonflik, konflik identiti, mencari identiti diri. Aku nak mengenal diri, ya, aku nak kenal diri aku. Aku ni siapa? Aku ni nak jadi apa? Aku hadir ke dunia ni untuk apa? Jadi dalam pada keadaan dia bergelut, berjuang untuk mengenal, mencari konflik diri ini tadi, mendapatkan jawapan kepada konflik identiti tadi, yes, beberapa faktor yang penting, okay, yang memberi dan mempengaruhi diri anak-anak remaja ini untuk mereka mencari siapa diri mereka. Pertama sekali, anak-anak remaja semua, ya, untuk kita kata orang tu menghindarkan daripada keadaan ini, kita terjebak kepada anasir yang tak baik. Pertamanya, biasakan diri, ya, ataupun kita namakan self talk. Biasakan diri bercakap dengan diri perkara-perkara yang baik. Ya, perkara-perkara yang membolehkan kita memilih jalan yang baik instead of jalan yang tidak baik. Yang kedua, kita perlu tahu bagaimana untuk mengatakan tidak kepada perkara-perkara yang tak baik. Biarpun perkara tersebut memang menjadi trend, memang menjadi ikutan, memang menjadi kata orang tu idola kepada semua remaja. Tetapi kalau dia tidak memberi kebaikan kepada kita, katakan tidak kepada perkara tersebut. Dan sekali lagi, dia ada kaitan dengan faktor yang pertama, self-talk kita. Bagaimana kita nak convince, nak yakinkan kepada diri kita untuk memilih jalan-jalan yang tidak baik, yang jalan-jalan yang baik instead of jalan yang tidak baik itu. Dan secara tidak langsung, bila kita ada stance, kita ada prinsip, ya, kita akan membina identiti yang bagus, ya, identiti yang baik untuk kita meneruskan kehidupan. Dan pastinya kita perlu mencari idola. Yang ketiga, mencari idola ataupun menjadi sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai, ya, suatu pegangan dalam hidup kita. Remaja hari ini terdedah untuk melihat kepada selebriti, ya, influencer yang boleh menjadikan seolah-olah mereka merasakan mereka mahu menjadi seperti identiti influencer ataupun mereka ataupun selebriti itu sendiri. Sehingga kadang-kadang mereka terlupa bahawa remaja ini unik. Remaja ini punya kehebatan masing-masing, punya potensi, punya kelebihan, punya kebaikan. Yang kita sebagai hamba Allah ini, itu antara perkara penting, ya, untuk kita kenal diri kita. Melihat kepada potensi diri, melihat kepada kelebihan yang ada pada kita. Ya, kita tanya bagaimana caranya. Yang keempat, kita mendengar, kita menyantuni perasaan kita sendiri. Kita mengakui kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita rasa macam kita diperkecilkan,
kita rasa tak seronok, kita rasa tak happy. Dan pada masa yang sama juga, kadang-kadang kita rasa, wow, I'm okay. Aku gembira dengan kehidupan aku. Aku seronok dengan apa yang aku lalui. Semua perasaan-perasaan itu penting anak remaja kita sekarang. Ya, untuk anda merasakan betapa hebatnya diri kita, betapa kita punya potensi, punya keunikan yang tak sama dengan orang yang lain. Jadi kita sebagai remaja hari ini, kita yang bertanggungjawab untuk menyantuni semua perasaan-perasaan itu agar kita dapat mencelik akal, mendapat mempertingkatkan insight, celik akal kepada isu dan permasalahan itu sendiri. Tak salah kiranya anak-anak remaja, anda-anda selek kertas sebegini, ya, ketika anda down, ketika anda rasa tak seronok, ketika anda rasa happy sekalipun, just anda ambil saja warna-warna yang sebegini, anda contingkan apa yang anda dengar, perasaan dan emosi itu. Ya, emosi sedih itu pastinya ada warna. So kita wakilkan warna kesedihan itu, ya, dengan crayon, dengan color pencil dan sebagainya. Dan secara tidak langsung kreativiti kita menyerlah. Ya, kita dapat luahkan perasaan-perasaan itu, ya, tanpa perlu orang lain sekalipun. Ini antara perkara yang boleh kita lakukan untuk mengurus perasaan dan emosi tertekan, contohnya. Ketika kita sekarang ini banyak yang melalui online pembelajaran, kan, kita PDPR dari rumah, kita rasa bosan, kita rasa sedih, rindu pada kawan-kawan. Semua perasaan-perasaan itu perlu diluahkan. Dan luahan itu tidak semestinya dengan rakan-rakan ataupun sesiapa saja. Kita boleh uruskan perasaan itu dengan sendiri. Ambil satu medium yang bagus, yang anda rasa boleh menampakkan perasaan anda tadi. Kalau rasa marah, mungkin kita wakilkan dengan warna merah. Kita rasa marah, kita rasa tak selesa, kita rasa kepanasan, sensation pada badan kita bila kita rasa marah itu dan menyebabkan kita rasa tak selesa. Jadi luahkan perasaan-perasaan kemarahan itu di sini, ya, di warna ini. Dan bila kita menyantuni perasaan itu, kadang-kadang daripada, ya, warna-warna ini ataupun kepada, yes, kita nampak ini pada lorekkan ini yang kita boleh ambil, kita boleh besarkan dia mungkin menjadi satu warna yang lebih sudi, ya, mungkin kita nampak seperti langit, ya, ataupun kita nampak seperti sungai, laut dan sebagainya, ya. Dan kita raikan perasaan itu, kita santuni perasaan itu. Jadi instead of kita rasa marah, ada ketikanya bila kita dah luahkan di sini, kita akan rasa lebih cool, kita lebih rasa lebih calm, tenang dan sebagainya. Ini juga membantu kita, ya, untuk mengelakkan dari mencari jalan singkat ke arah penyelesaian masalah itu. Ya, semasa kita remaja juga, proses remaja juga menjadikan seseorang itu sangat egocentrism. Ya, kita sangat mengambil kira kata-kata orang, persepsi orang tentang tingkah laku kita, tentang keadaan diri kita, dan kita rasa kita perlukan verification, pengiktirafan, recognition daripada orang yang ada di sekeliling kita. Dan itu akan menjadikan, yes, aku berjaya, aku hebat. Anak-anak remaja, kita punya kehebatan kita sendiri. Kehebatan kita, keunikan kita, hanya kita saja yang dapat memahami. Tak salah untuk mendapatkan, ya, cadangan, pendapat daripada rakan-rakan. Namun, yang terbaiknya, yang bagusnya kalau kita dapat berkongsi dengan ahli keluarga kita sendiri, ibu dan ayah kita, ya, yang boleh memahami kita, yang boleh merasai perasaan itu kerana mereka sebenarnya telah pun melalui zaman remaja sebelum kita melalui zaman tersebut. Jadi mungkin tips, pendapat, cadangan boleh diambil kira dalam pada kita menyantuni perasaan-perasaan tersebut. Dan ini menghindarkan kita daripada terjebak kepada penyalahgunaan dadah untuk jalan singkat ke arah penyelesaian masalah kita. Okay? Dan ibu ayah pula, untuk perspektif ibu ayah, anak-anak ini dalam peringkat remaja, dia sangat memerlukan kasih sayang.
Anak remaja melalui zaman kerapuhan emosi. Ya, kerapuhan emosi disebabkan konflik identiti yang saya katakan tadi, dan yang kedua egocentrism tadi. Okey, sangat mengharapkan kata-kata dan pendapat daripada orang. Dan di sinilah letaknya bagaimana peranan ibu ayah untuk menjalinkan kasih sayang, untuk menjadi tempat untuk luahan emosi dan perasaan mereka, untuk membantu mereka dapatkan celik akal ke arah isu dan penyelesaian masalah tersebut. Mungkin masalahnya tak sama seperti zaman kita, tetapi insya-Allah bila kita menjadi ibu ayah yang boleh mendengar. Mendengar bermaksud bukan sekadar untuk memberi nasihat, tetapi dapat menyatakan semula apa perasaan yang sedang mereka lalui. Mungkin bila mereka menceritakan kepada kita, kita boleh dengar perasaan mereka. Kita boleh nampakkan dia dalam bentuk-bentuk tertentu sebagaimana yang saya jelaskan di sini. Ataupun anak-anak remaja, kita ambil masa ini untuk bersama dengan ibu dan ayah. Kita ceritakan kepada mereka apa yang sedang kita rasakan. Kemarahan itu, kesedihan itu mungkin. Dan sebagai ayah dan ibu yang menjadi pendengar yang baik, anda dengar dahulu. Jangan cepat-cepat kita nak memintas. Jangan cepat-cepat kita nak bagi solution. Kerana di sini, ini adalah medium yang menghubungkan, yang menjadi jambatan antara kita dan anak remaja tadi. Kita berikan ruang untuk mereka bercerita, untuk mereka meluahkan apa yang mereka rasa. Biarpun kadangkala apa yang diluahkan itu mungkin berbeza, mungkin tidak sama sebagaimana pendapat kita. Ya, tetapi dengarkan terlebih dahulu. Dan kita luahkan, ya, kita dengarkan balik apa perasaan-perasaan yang anak kita sedang kongsikan dengan kita. Dan dari itu, bila anak-anak merasa diri mereka didengari, mereka disayangi, dan insya-Allah bila ibu dan ayah memberikan pendapat, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, anak-anak akan mendengar. Anak-anak boleh dapat, boleh hadam, ya, kerana mereka dapat merasakan ibu dan ayah tadi telah dapat menyelami perasaan mereka dan memahami diri mereka sendiri. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak remaja yang saya sayangi sekalian, ya, untuk menghindarkan terjebak kepada penyalahgunaan dadah dan kepada masalah sosial yang lain-lain, faktor ataupun formulanya dah ada di rumah. Semuanya bermula di rumah. Semuanya bermula bagaimana ibu dan ayah mencorakkan, membentuk anak-anak ini untuk masa hadapan mereka. Benar. Masa hadapan anak-anak bukan kita yang tentukan, tetapi kita boleh sama-sama merancang, sama-sama mencorakkannya, dan kita berikan yang terbaik kepada anak kita agar insya-Allah anak-anak dapat mengurus emosi mereka dengan baik, agar anak-anak dapat memilih jalan-jalan yang terbaik instead of pilihan yang mereka ada di hadapan, di tepi, di kanan dan sebagainya. Kerana remaja hari ini sangat mudah untuk mendapat solution kepada jalan penyelesaian mereka. Dan di sinilah juga bagaimana saya katakan peranan ibu ayah untuk menjadi pendengar yang baik agar anak-anak tidak mudah terjebak, ya, kepada anasir yang tidak baik di luar sana. Dan anak-anak boleh menjadikan ibu ayah sebagai rakan, sahabat yang terbaik untuk mendengar luahan perasaan mereka. Dan ini juga akan menghindarkan anak-anak kita daripada terjebak dengan anasir yang tidak baik, terutama kepada penyalahgunaan dadah. Okey, jadi bagi saya, ibu dan ayah dan anak-anak remaja, kita jadikan kerapuan emosi ini, ya, sebagai satu perkara ke arah kebaikan. Di mana kadang-kadang anak-anak dan hadirin ataupun ibu bapa semua, saya faham, saya yakin kita semua hadapan, ya, dengan pelbagai isu dan permasalahan, ya, terutama bila kita semua berada dalam pandemik ini. Mungkin ada ibu ayah yang kehilangan kerja, ya, yang kehilangan sumber kewangan dan pelbagai masalah lagi yang meruntun jiwa, okay, berlaku dalam keluarga kita. Namun sebagai ibu dan ayah, kita perlu orang tu melalui kehidupan ni dengan sebaik-baiknya. Ya, masalah bagaimana datang sekalipun, anak-anak tetap keutamaan kita.
berilah tunjuk ajar kepada mereka, berceritalah dengan mereka, berkongsilah dengan mereka untuk mereka melalui keadaan itu. Ya, bila kita menjadi pendengar yang baik, kita pandang anak-anak ini dengan kasih sayang, bukan dengan pandangan benci, bukan dengan pandangan amarah. Kita didik diri kita untuk membezakan masalah kita, masalah anak-anak dan masalah peribadi yang lain. Jangan kita jadikan masalah kita untuk kita lampiaskan kepada anak-anak kita yang tidak berdosa. Ya, anak-anak sangat memerlukan pendapat ataupun memerlukan tunjuk ajar, perhatian dan kasih sayang daripada kita. Walaupun mereka sudah remaja, 17 tahun, 18 tahun, mungkin dari segi fizikalnya besar, fizikalnya dah seperti orang dewasa, tetapi akal fikirannya masih lagi memerlukan panduan, bimbingan daripada kita sebagai ibu dan ayah. Jadi untuk video lebih baik bagi saya untuk kita sama-sama, kata orang tu, menyelusuri pengalaman ini dengan cara yang terbaik, agar insya-Allah Allah berikan rahmatnya, ya Allah berikan tunjuk ajar kepada kita, Allah bimbing kita ke arah kebaikan. Jadi saya kira sebagai ibu dan ayah, ya, biar apa pun masalah yang kita lalui, jalani dengan kebaikan. Berdoa selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan jalan-jalan penyelesaian. Dan untuk anak-anak remaja yang berhadapan dengan apa juga permasalahan dalam hidup, ya, anda ada pilihan, ya, untuk anda berikan yang terbaik buat diri sendiri. Okay, selalu berikan kata-kata yang bagus untuk diri kita. Okay, self-talk kita yang positif. Kalau rasa kita tak mampu juga, it's okay untuk kita dapatkan pertolongan dari mereka yang profesional. Saya kira talian untuk Thailand Psychosocial ini, psikologi ini terlalu banyak untuk saat ini untuk anak-anak mendapatkan bantuan, ya, bantuan psikologi dan sebagainya. Hubungi kaunselor anda, psikologis anda untuk anda dapatkan cara ataupun teknik, ya, untuk anda melalui kehidupan ini dengan lebih baik. Okey. Jadi saya sampai di sini dulu. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.